cakap target terlampau tinggi tapi kita tak boleh achieve, itu lagi menambahkan stres pada kita lah. Okey, baik. Boleh dikatakan hampir keseluruhan jurulatih yang ditemu Bual mengatakan bahawa tekanan itu perkara biasa. Tekanan itu boleh membuatkan kita melonjakkan prestasi kita. Pernahkah Kuan Nasihin berdepan dengan satu tekanan yang cukup hebat sehingga mungkin Kuan Nasihin pergi duduk kat titik wangsa seorang-seorang, pergi jalan ke LCC seorang-seorang? Pernahkah berada dalam situasi itu? Okey, saya memang banyak kali hadapi tekanan yang agak tinggi di mana kadang-kadang saya sebagai jurulatih hoki wanita di mana kami perlu bersaing dengan pasukan hoki lelaki. Pada pendapat saya, dengan hoki lelaki berada di prestasi di kedudukan tertinggi di dunia, jadi kami hoki wanita juga ingin berada di kedudukan tertinggi dunia. Jadi kami banyak terima tekanan daripada luar seperti persatuan dan mungkin expectation daripada peminat-peminat hoki. Jadi di situ memberikan tekanan yang agak tinggi kepada saya di mana kadang-kadang saya kadang melepaskan segala di dalam latihan ataupun semasa perlawanan, tapi semuanya habis di situ kerana saya memberi feedback yang baik semula dengan feedback yang positif semula selepas memarahi pemain, tetapi di segi di sebalik itu apa yang saya marah itu adalah boleh terbalikkan sebagai satu petunjuk positif untuk player. Jadi kebanyakan player sudah biasa dengan cara saya mengendalikan pasukan di dalam latihan dan semasa perlawanan. Jadi saya rasa memang tipulah kalau saya kata tak ada tekanan yang tinggi. Memang sentiasa ada tekanan tinggi, terutamanya membabitkan pasukan negara. Betul, betul. Sesiapa pun jurulatih yang berada dalam apa jua bidang sukan, saya kira tentu berdepan dengan tekanan, Datuk. Tetapi kan, Datuk, kalau kita perhatikan, tekanan ini kadangkala boleh dihadapi begitu hebat kalau seseorang individu atau jurulatih itu tidak mengambil tekanan itu secara sepenuh hati, secara relanya. Jadi dia menyimpan, atau itu yang menyebabkan dia berada dalam keadaan tekanan yang cukup tinggi. Jadi bagaimana untuk mengelak daripada berdepan dengan situasi itu? Apakah ada satu kaedah psikologi? Ada perlukah ambil pil ataupun berjumpa dengan doktor psikologi memberitahu masalah sebenar agar meredakan sikit? Sebenarnya pendekatan yang baik untuk menghadapi tekanan ini serupa juga jikalau seseorang itu selaku seorang atlet. Serupa juga, maknanya ada tahap-tahap, ada masa dan ketika di mana tekanan itu terlalu tinggi, ada tidak tidak tinggi sangat ataupun sederhana saja, dan ada kadang-kadang tak ada tekanan langsung. Jadi saya, pada pendapat saya, elok juga jurulatih ini dapat mengasah bakat ataupun kemahiran mereka untuk berkomunikasi. Bukan saja komunikasi untuk mencapaikan, untuk menyampaikan arahan kepada pemain dia, tetapi berkomunikasi untuk meluahkan perasaan dia juga. Dan kita harus ingat bahawa setiap jurulatih itu ada kehidupan pribadi dia, private life. Dan jikalau dia ada kawan baik ataupun isteri ataupun teman wanita dan sebagainya, sesiapa saja, kalau dia boleh dapat meluahkan perasaan dia melalui berkata-kata supaya dia dapat mengurangkan tekanan itu, itu adalah lebih baik daripada disimpan saja dan hanya bersenyap dan nak lihat pokok ataupun tasik dan sebagainya. Kehijauan dan sebagainya. Okey, dan mengambil balik kata-kata Datuk itu tadi, kalau kita ambil perspektif Datuk sebagai seorang doktor di ISN, ada jurulatih yang meletak jawatan meletak jawatan kerana tidak boleh berdepan dengan tekanan, melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan ada pihak-pihak lain yang terganggu dari segi emosi dan sebagainya. Saya pun sebagai doktor pasukan pun ada tekanan juga. Jadi tekanan ni adalah apabila tapi seorang doktor cool, saya tengok seorang cool pemain, saya kena cool. I'm the last line, you know, the you know, the center back, the sweeper. Jurulatih dia mengharapkan saya menjaga pemain dengan baik dari segi pengurusan kesihatan dan kecederaan dan sebagainya. Tetapi ada masa dan ketika di mana kita juga main peranan sebagai macam kaunselor, dan dia sentiasa akan memberi saya pendapat dia dan gunakan kita sebagai sounding board. Kadang-kadang macam mana dia nak overcome satu masalah di mana ada masalah interpersonal relationship between jurulatih dan pemain juga, yang akan memberi tekanan. Dan dia akan meminta kita
pendapat kita, pandangan kita. Dan ada juga kadang-kadang ada masalah antara pengurusan dan jurulatih juga, di mana kita juga boleh memainkan peranan. Apabila saya semakin matang, semakin maju dalam kerjaya saya, saya juga dapat main peranan antara perantaraan antara jurulatih dengan persatuan kadang-kadang. Dan ini memberi suatu apa nama tekanan juga dari segi bagaimana kita nak gunakan diplomasi, okey, untuk mencapai sesuatu keadaan, supaya suasana untuk pasukan itu yang paling penting dapat kita sebenarnya yang paling penting untuk sesiapa pun, sama ada kita pegawai perubatan ataupun pengurus ataupun pegawai persatuan, tugas kita yang penting to facilitate the best performance of the athlete. Okey, kalau kita ingat perkara ni, jangan kita fikir baik untuk kerja kita, kerja sepulan ni, sepulan tu. Kita fikirkan the best performance, we will always know that we have to support the coach. Okay. Bila kita support the coach, tekanan dikurang. Barulah boleh meredakan sikit tekanan. Baru boleh. Jurulatih itu. Okey, baik. Kalau katakanlah di kalangan kita sebagai human, sebagai seorang manusia, sudah tentu berbagai-bagai, berbeza cara pendekatan dan pemahaman ataupun mengambil sesuatu permasalahan itu. Bagi coach Nasir sendiri, jika berada dalam keadaan yang mungkin menekan coach ya, untuk coach mesti dapat pingat emas ini, bagaimana coach berdepan dengan masalah tekanan itu? Adakah berdiam diri, adakah berjumpa dengan doktor ataupun mengambil ataupun ada pendekatan-pendekatan lain yang digunakan agar pemain-pemain bila melihat coach tenang, ya kan? Okey, sebagai jurulatih juga kami ada mengambil khusus sains sukan. Jadi sebagai coach juga kami mengambil tekanan itu dengan cara yang berbeza, di mana kami juga adalah bertugas sebagai kira sebagai psikologis ataupun konsultan untuk pemain-pemain. Jadi kami harus tahu bagaimana untuk mengenai masalah player dan kami sendiri, jurulatih sendiri. Jadi kami mengenai pendekatan itu, saya rasa dengan cara saya berkomunikasi dengan pemain sendiri, di situ saya boleh, kami boleh meluahkan apa masalah di antara pemain ataupun jurulatih, terutamanya di tekanan-tekanan yang kami terima. Jadi di situ saya rasa adalah cara yang paling mudah untuk saya sebagai jurulatih untuk mengenai tekanan-tekanan yang terhadap kami lah. Okey, memang best lah jawapan coach Nasir, memang 4 bintang kita bagi. Okey, kita nak baca Facebook yang dilontarkan oleh pelayar-pelayar ataupun peminat-peminat scoreboard sekarang ini. Okey, jelas sekali. Okey, Az Zuhwan, itulah guna pembantu jurulatih atau pengurus pasukan. Kalau semua bebanan ditanggung ketua jurulatih, memang akan mendatangkan stres. Tidak perlulah sampai mendesak jurulatih untuk meningkatkan performance time itu. Sebaliknya, berat sama dipikul, ringan sebenarnya. Okey, itu daripada Az Zuhwan. Fizki kata, pada pandangan saya, stres bukanlah faktor utama dalam kerjaya jurulatih. Bahkan apa yang menyebabkan punca utama penyakit stres ini terjadi sebabkan kita tidak dapat menangani stres dalam kehidupan kita. Selain itu, amalan gaya hidup sehat juga mungkin tidak diamalkan oleh setengah jurulatih yang boleh menjejaskan kehidupan dan aktiviti harian kita. Okey, saya suka dua pandangan ini. Ambil balik, betulkan saya kalau saya silap. Doktor, saya panggil doktor lah. Tak apa.